UB deklarasi untuk Palestina. Jadi Masya Allah luar biasa. Kemudian ada apa istilahnya itu komitmen untuk orang anak-anak Palestina bisa kuliah di sini. Kemudian ada penggalangan dana untuk bantuan ke sana juga secara langsung gitu ya. Ini mungkin tempat ini bisa jadi inspirasi untuk tempat-tempat yang lain untuk memulai hal yang sama. Jadi ini 11 tahun ini saya konsen di Aqsa, konsen di Gaza ya. Jadi setahun 3 kali kita ke sana. Kita melihat perkembangan juga bantuan makanan obat-obatan susu sampai semuanya. Alhamdulillah hari ini ada di sini. Terima kasih untuk saya bisa hadir, bisa terlibat. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar ya. Masya Allah. Ini dengan terakhir ini yang paling butuh memang adalah kesehatan. Kesehatan, makanan, air. Jadi, andai kata hari ini bisa langsung ada yang diberikan ke sana, Masya Allah luar biasa. Buat apapun, lewat lembaga manapun, ya yang penting sampai di sana. Alhamdulillah saya terima kasih ada hadir di antara orang-orang mulia yang punya niat ikhlas kepada Allah. Satu keberkahan buat saya, Insya Allah mudah-mudahan tidak hanya hari ini tapi bisa terlibat banyak sampai ke depan, Masya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.